Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PN tutup kisah curian berbilion ringgit jana wibawa dan menantu lari dengan gimmick ubi kayu. Gimmick bawa ubi kayu untuk tutup kisah skam jana wibawa berbilion ringgit dan kisah menantu lari dan kena tangkap. Dapatkah gimmick ubi kayu tutup kisah curian berbilion ringgit ketika darurat dan penyelewengan jana wibawa serta kisah menantu lari? Pada hari penamaan calon untuk PRK Kuala Kubu Baru, terlihat beberapa penyokong pembangkang terutamanya mereka-mereka dari Parti Bersatu telah membawa ubi kayu sebagai bahan gimmick dan propa kononnya menyindir kepimpinan kerajaan Madani yang makanan semain mahal. Bahan makanan alternatif yang disebut adalah ubi kayu sebagai gantian. Namun, ia bukan pun satu perintah atas satu arahan, tetapi demi mahu menjadikan model kempen, maka ubi kayu dibawa ke tempat berkumpul penyokong Perikatan Nasional bertujuan untuk menyindir kerajaan. Kelakuan ini agak sama dan mirip penyokong di DAP ketika di kempen PRK membawa sayur kangkung ketika hari penamaan calon Diana Sofia di Teluk Intan. Namun, isu sebenar dan isu yang besar adalah Perikatan Nasional mahu menutup banyak skandal dan kisah penyelewengan pemimpin mereka ketika mentadbir kerajaan di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ketika darurat COVID yang dipanjangkan oleh kerajaan singkat Muhyiddin Yassin, banyak penyelewengan wang negara telah berlaku. Ketika rakyat dikurung di dalam rumah dan mengibarkan bendera putih, pemimpin Parti Bersatu telah mengagih-agihkan wang negara melalui skim jana wibawa. Banyak penyelewengan telah berlaku baik dari segi penerimaan projek, nilai dan markup harga. Selain itu, pembelian barang keperluan ketika darurat juga dipercayai banyak diseleweng oleh kepimpinan Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Atas sebab ini, ramai pemimpin Bersatu telah didakwa dan diheret di mahkamah. Parti Bersatu bernasib baik kerana penyelewengan besar perbelanjaan ketika COVID-19 dapat